Yo. Jadi kita datang ke sana dengan membawa beberapa tim seperti tim medis, kemudian juga BKSTA, dan orang utan ini kabarnya mau diserahkan oleh warga. Ketika kami menyelamatkan orang utan, tidak setiap kali laporan itu lengkap. Harus selalu siap dengan kondisi apapun. Kita tahu informasi ini jelas karena kita mendapatkan foto dari pemilik. Kalau di gambar ini ya, orang utan ini masih bayi. Ya? Nanti saya ke situ, tunggu di situ. Oh ya ya, kita pakai ini Pak ya, pakai mobil di pasar gitu Pak. Posisinya. Oke, siap. Kita nunggu di sini. Di pasar katanya nunggu. Jadi kita standby di sini. Standby di sini, dia yang datang. Oh ini bapaknya, Pak Jaya. Oh iya. Dia ini siapa? Yang pelapor. Pelapor, ya. Tapi bukan pemilik. Kita belum tahu. Intinya dia yang melaporkan atau posisi orang utannya di mana, nanti kita ke lokasi aja. Permisi untuk boleh makan. Oh, boleh, silakan. Oh, bapak yang bekerja yang di Tahura. Iya, di Tahura. Di dinasnya, dinas sini kan? Iya, dinas kehutanan ya. Kan. Jadi dapatnya itu dari masyarakat. Dari masyarakat. Kebetulan beliau itu yang menyerahkan, ya, kenal sama beliau, bapak ya. Iya. Dan memang mau menyerahkan. Kalau dengan bapak itu udah berapa lama? Baru 4 hari ini. Iya, 4 hari ini. Kalau posisi ditemukan di mana? Di Kurun Seberang. Kurun Seberang desa. Ya, masih kurun di seberang. Oh, di hutan ya. Itu sedang apa? Nah, kurang tahu juga rasanya lagi belum nyantar pasir. Ya. Tapi memang ada dekatan sama perkebunan kelapa sawit atau apa? Ada. Ada kebetulan juga. Ada. Induknya lari kayaknya, itu jatuh dari induknya. Yang pasti posisi dia dapat itu jatuh katanya. Induknya lari. Setiap hari makan apa Pak? Susu di sini. Susu. Kita bisa lihat ini Pak? Oh, boleh. Kandang kan ada itu? Iya. Mana? Sama ini Pak, tapi tetap pulang ke semang kaya yang kayak gitu mau dibegendong pasti anu, pasti leket harus leket ya? Ada batuk-batuk Pak, itu ada batuk? Oh, harus sangat Pak, anu dijamin jadi lapor lepas. Tapi dari kulitnya ini dia nggak dehidrasi, jadi tidak perlu diimpus, jadi ya alhamdulillah dia dalam keadaan sehat. Belum ada giginya ini. Belum ada ya? Umur sekitar 6 bulan, jenis kelamin betina. Semoga dia cepat besar ya. Iya. Dan sehat selalu. Yeah. Mungkin nanti kalau ada lagi yang menyerahkan, ada lagi menghubungi. Ada dalam satu keluarga itu ada flu, pasti dia ikut flu. Merinding, Dede. Demam kali ya, Pak? Enggak lah. 365 aja.
maaf ya, aduh dinginin. Ih bisa, 2, 3, 5. Kalau awal kayak gini yang pasti, yang penting memastikan dia tetap hangat. Ya susunya kan pasti ada vitamin mineralnya segala macam yang cukup kan. Masih bingung tempat baru. Iya di mana ya aku katanya. Tidur.